panas sih uireng wi. Tak tuduhannya nanti lihat gambar membiena kan tadi malam itu. Gak mau, kamu gak kayak gitu loh. Kamu aslinya ya kayak aku ini loh. Kulitmu kayak blabak aku kan gitu. Duh, tenana nih. Dulu kan krempeng gitu tuh bundamu bae. Nggih, bae bundamu krempeng ge ireng ngono tuh. Nyenguangi bakul kembang pas malam Jumat ana. Seko wekel aku. No suwo ono iki, Yoan. Wo. Ternyata kamu juga siluman aku. Ternyata kamu juga siluman ya. Nanti kalau anakmu ireng jangan salahkan aku loh aku ngono. Aku nyalah nih wong lanang kulit ini. Bibi lu enggak ngono aja sih tenan lagi. Kok iso e bakul tapi rupane lho. Bundamu. Nis. Nyengong wangi rengau tukang dedel jajan pasar ngono. Cok aku. PK sama siapa? Enggak begitu banyak loh yang cowok itu. Halo Mas. Halo. Kamu kamu jangan gitu toh wong duai. Terus aku harus gimana? Mana Mas gitu Yun. Gebetanmu? Minta solusinya dong gimana? Caranya menghadapi cinta yang beda agama. Anu, Kak Anas, gimana ya cara menghadapi cinta itu yang beda pulau? Nama beda pulau Mas. Saya pulau Madura, Linda pulau Bali, Mas Iyun pulau Jawa. Nah itu pulau mana gak tahu, pulau Sumatera. Tapi kalau Kak Linda kelihatannya gak begitu ini ya, gak begitu ganas ya. Oh, ganas itu. Banget, ganas banget Mas Iyun. Ayo diadu sama punya aku yuk. Ayo adu. Kalau udah gini menang punya siapa? Ayo Lin. Coba Lin. Gimana gini ya Kak Linda? Coba Lin gini Lin. Lu gini Lin. Alah enggak ada serem-seremnya. Coba Lin. Yang serem lah. Yang serem lah. Yang serem lah. Alah enggak ada serem-seremnya, masih serem punya aku kok. Kalau udah gini, gitu. Apa harus gimana, Nan? Amit, jabang bayi, katanya Lin. Beneran loh, Kak Linda. Aku kemarin itu gak tahu apa-apa gara-gara anak-anak itu loh ya. Mas Anas. Gara-gara aku itu bahas-bahas si Virgo. Itu malam itu, waduh. Aku gak tahu apa-apa itu. Mana-mana aku gitu. Dia itu sudah gini loh. Terus, gimana yang kamu kan kamu PC kan malamnya kan? Ya iya, aku kan nggak tahu apa-apa tentang si Virgo, aku bahkan nggak pernah tahu akunya. Itu udah gini dia. Udah berubah, udah mulai berubah. Iya, dia kalau kamu dia. Macam-macam Mas, dia itu langsung post aku di IG loh ya, sambil gini. Kalau kamu macam-macam, gitu beneran aku nggak. Ini ceritanya aku sambil ketawa, kalau nggak ketawa. Kalau kamu, nah itu kan setelah bertengkar hebat itu, aku dipost di IG. Ini, itu. Masa sampai gini, Mas? Iya, ekornya yang 7 sudah keluar. Kalau itu Linda masih 6 ekornya. Kalau itu nanti ekornya yang ke-8 keluar, mampus aku Mas Anas. Loh beda, kalau punya Mas Yun kan gini, ekornya 7. Yeah. Kalau punya Linda kan ekornya masih 6. Jadi kalau dia marah ke aku itu langsung gini. Serem.
Tapi Kak Linda enggak serem-serem amat loh. Loh, belum tahu, coba Lin ngereok Lin. Jangan. Loh, nanti pada kaget penontonnya Mas Iyun sama Mas Iyun juga kaget. Kalau kaget itu bisa membuat orang trauma, Mas. Tapi di Bali itu apa toh? Kan cuma itu yang serem. Apa? Lea kan? Lando. Loh. Gimana Lin, coba Lin? Kok coba. Tahu kan tadi, tak lihatin kamu. Coba itu kayak Lea Kak Linda. Gimana? Mas Ron. Mas Ron. Gimana, Jang? Di apartemen. Ini Mas Yun katanya kalau udah kena jurus gini takut minta solusi gimana cara menghadapinya. Oh, gini aja. Nanti kamu kan bisa nembang toh. Nyanyiin dia kalau dia lagi mencucu atau merengut gitu nyanyiin. Kak Anas, Kak Linda, kamu jangan pernah percaya sama Kak Roni ya. Loh. Kemarin aja aku lihat fitinya itu main-mainan tisu. Cininya itu bengep loh. Kok kamu malah minta solusi sama yang ini? Oh, masih paham. Itu tadi baru kemarin FJP di rumahku. Itu kan Mas Roni jatuhin tisu. Tak, kena bagian tembok. Setelah itu bengep. Di sininya Mas Roni itu kenapa itu? Berarti itu ekor-ekor berapa itu? Udah ekor berapa? Kelihatannya itu udah 8. Punya Mas Yun masih 7. Punya aku masih 7, Mas Roni. Gimana ekspresinya? Kak, lah aku kan masih berani ngajak bercanda gitu. Lah kamu mek di off. Gitu kamu udah loh. Pon aku gini, jadi aku sama Anas ngomong gini, Nas. Iya Mas Ron, sebenarnya Iyun itu calon suaminya atau hambanya ya, kok menjauhi segala larangannya mendekati segala perintahnya. Bener, aku ambil Mas Roni ngomong gitu. Enggak, tapi aku kan kalau sholat ya sholat maksudnya, tapi kalau untuk dengan wanita PK mohon maaf saya sekarang tidak bisa. Tidak bisa, asik. Tapi kalau sama aku dikasih nggak? Baby, thank you. Aku takut sama Kak Linda itu juga sekarang. Kalau dulu udah biasa ya, aku PK sama Kak Linda. Kalau sekarang itu gini. Makasih Kak Adi. Dia nggak tahu itu temanku apa enggak. Kamu jangan gini-gini Yun, takutnya apa? Ya. Nanti takutnya keluar baju katalognya gambar kamu yang gini. Itu aku gini loh Mas Roni, Mas Anas Mbak Linda ya, itu aku belum ketemuan loh. Kalau udah jadi istriku gimana ya, aku pulang Ramban terus aku nanti di ngalas itu ke teman Bu Dituk yang lagi ngirim jangan, kamu tadi ketemu sama siapa cewek? Iya. Ya enggak, nanti misal ini kamu sudah bersuami istri, terus kamu ngalas gitu toh. Dia kan biasanya buat Jumairah nih kan biasanya niku kan ngirim bojo nih. Niku. Jangan, makan siang. Nggih. Yang bilang aja, ya inilah kelebihan kekasihmu. Aku memang orang biasa, tapi aku bisa membuat orang yang melihatku luar biasa. Waduh. Gak gitu, nanti kan itu yang cewek-cewek kan biasanya yang udah tua-tua gitu. Nanti dikira aku itu, Mas Roni, aku dan mikirin ini loh Mas. Pumpangannya ini geran terus aku, enak cewek itu, liwat terus aku ini, kita itu sewan, bro, tenang aja. Iya, benar. Enggak, gini, takutnya apa, kamu kan, si dia kan penyanyi kan? Iya. Nah, misal ini kamu bawa sapi terus ada mbok-mbok lewat yang agak cantik, pasti dia langsung nyanyi itu. Tahu enggak dia nyanyi apa? Nyanyi apa, Mas? Nyanyi apa? Lirikan matamu mentolok yulek. Gitu nanti. Iya. Abe. Langsung begini loh. Enggak gitu Mas Roni, sambil gitu lirikan matamu. Iya. Kamu langsung dikiwo. Iya. Langsung iku Mas, langsung sebenarnya Mas Yun pas diginiin langsung
Terbangan dong, terbangan dong. Terbangan langsung. Ya Allah, ya Allah. Ya takut Mas Roni. Lah kemarin aja itu. Aku kan anu ta. Sama sih apa ya aku lupa kemarin. Ya. HP itu langsung der 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 der. Aduh ini. Oh, sama itu Mas Yun. Alessia. Iya mungkin kemarin itu enggak tahu kan. Oh, dia langsung bilang ke kamu, "Kamu udah enggak sayang aku toh." Ngono. Iya. Iya, iya. Kamu udah mau cari pengganti aku toh? Awas ya. Oh ya, dia enggak bilang gini. Ah, jangan ya, Dik ya. Enggak gitu. Enggak ngomong ngono. Enggak berani aku. Langsung gini berarti. Iya, tadi kan pagi tuh udah bilang ke aku. Nanti boleh karena aku manggung gitu. Oke, ya gitu. Berarti kita hari ini aman ya. Tapi dia kan kalau manggung kan yang nonton juga cowok-cowok. Lek dia nyangkut ndek cowok yang ganteng-ganteng, kamu nih marah apa enggak? Apa kamu pilih nangis di pojokan? Enggak, kalau ada yang godain Bunda waktu manggung ya siap-siap tak aku gerak cangkeme. Oh iya. Kamu berat ya. Nggih. Nggih. Bahaya banget maksudnya. Yun. Lek Mas Roni apa? Ya apa Mas? Mas Yun. Lek Mas Roni. Lek Mas Roni pripun hubunganmu? Kita bercerita tentang hubungan ya. Kudune Mbak Linda ndek enek Mas Roni, iya kan? Iya. Jadi kita itu kan tiga ini kan meluapkan isi hati. Iya. Lek aku sih anu, kadang kan aku sering PK mbek cewek ngono Yun ya. Nggih. Nggih sama aja sebenarnya. Cuma dia itu kayak apa ya, taringnya itu udah nggak tajam seperti dulu. Udah tak kikir, setiap hari tak kikir sama tak senengin. Kan kalau aku kan ketemu, kalau marahan kan langsung ketemu. Kalau kamu kan susah, harus naik pesawat dulu toh. Ya kita pun harus naik pesawat juga, nggak susah kok. Itu iya, nggak kenapa harus pakai pesawat kan dayung ini berenang gitu. Iya, nanti naik kan bisa. Kamu mau sampai sana mah. Nggih. Kamu nanti naik apa namanya? Itu loh, kapal My Heart. Kamu tahu enggak kapal My Heart? Tahu kapal My Heart enggak? Sik sebentar, benar ini. Ada telepon kan? Ada telepon seperti biasa kan? Wah, mana telepon? Ada telepon kan? Makanya nge-lag. Bentar. Aja banter-banter Mas Ri. Ini tentang Mas Roni ae, Mas. Enggak, yuk. Yo, ngelekan. Ada telepon ketok. Apa Yun? Gimana Yun? Enggak, cerita. Kita cerita yang baik aja, ayo. Dari tadi ini cerita baik loh. Ternyata ada CCTV langsung dicat. Oh, kamu nyeritain aku ya? Oh, kamu bilang aku garang ya? Digituin lah kamu. Enggak, tadi aku kan bilang dia itu kayak bakul itu loh. Bakul etek. Makan. Enggak kayak bakal jajan pasar loh Mas, fotone 2000 piro kuwi. Pakai baju coklat nanti kamu cari itu fotonya. Ya, Bunda aku itu. Terus wah, jadi kayak bakal kembang malam Jumat lo. Iya. Enggak anu Mas. Anu, salus. Yuk. Ayo. Mau itu di WA ku, maksudmu apa toh? Enggak sih. Sebentar, HP ku sih ning iku, ning kamar sih. Ya kan dijaga. Hei, Mas, ndukure aku langsung ambil moco WA arek. Jangan gitu kok, dhek bingung. Bingung Mas, bingung kate bales gak iso pas live soalnya. Balas sono dulu, enggak apa-apa. Anu, sudah. Tak cas ini loh tadi. Soalnya kamu kalau gini kan enggak bisa alasan. Jadi kemarin itu aku sempat lihat Nas, dari siang enggak dibales sama dia Nas. Ureok loh dia Nas. Serius. Aku kemarin ini aku pernah aku ngomong ke mama kan kemarin niku toh Mas Roni. Telepon terus mak aku kemarin itu tuh wangkut mak. Kenapa le gitu kan manggil aku le gitu dah. Iya.
gini Uma, HP-nya itu kan dipegang anak-anak itu, dan aku nggak balas sama sekali aku gitu, sudah nyongopam mak aku gitu. Mana lagi itu bapak itu pas aku lift itu di belakangku toh, ya. Dia tahu ya. Waktu ngek 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 keras banget gitu. Iya, bisa itu aku, ya ampun aku ya gitu. Ya, padahal ya, itu ya kemarin itu pas aku mau ke Surabaya Mas Roni itu padahal ya. Menyan itu udah tak matikan tak guyur banyu loh. Itu gak mempan, gak mempan itu. Sana kan beda sama sini adatnya. Nggih. Minta ini Mas Roni pengalaman kok tak minta solusi ke Mas Roni. Dia pintar menasihati orang tapi goblok dengan sendirinya itu. Ya enggak apa-apa, pokoknya anu Yun, apa namanya? Kamu harus tetap memperjuangkan dan kamu adalah satu-satunya orang yang akan menjadi motivasi atau contoh untuk orang banyak dengan kepribadianmu yang sangat apa adanya dan tidak malu ekonomis ekonomis. Iya, apapun pekerjaanmu yang penting kan tanggung jawabmu itu. Itu yang akan menjadi contoh atau motivasi untuk semua kalangan muda di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Nggih. Bahkan Mas Roni aja punya sapi loh Cah sekarang. Loh, aku punya sapi dari dulu. Gitu loh. Kamu enggak tahu itu. Aku dari dulu punya sapi. Cuma kan aku anu apa namanya? Pernah ngarit pisan itu toh. Lah kok yang tak arit itu dengkulku ya enggak mbaleni toh aku. Lah ngarit pisan terus apa namanya? Rumputku itu tak campur sama darahku dikit gitu. Anu ini tak ya aku mungkok. Mohon maaf anu mau undur diri dulu. Nah, mulai. Yun, ada beberapa orang yang mempunyai bis, yang mempunyai truk banyak itu tadi izin ke aku karena mungkin itu kegiatan positif ya, nggak apa-apa ya. Mereka mau nak majang fotomu di truk sama kata-kata kamu, aman ya? Pripun pripun pak, nggak fokus nggak fokus. Belen belen. Aku ambek cetan, ambek nyeriok-nyeriok. Belen belen. Untuk apa kamu menjadi bucin jika kelak nanti jari manismu tak bercincin? Loh, benar. Ayolah kembali ulang-ulang ayo. Iya. Ada orang yang punya trek banyak. Nggih. Dia izin, Mas izin ya aku masang foto Iyun di trekku sama kata-kata dia. Selagi itu tidak merugikan. Tidak apa-apa Mas itu. Oh ya gitu. Jadi okay, fotonya okay. Ini tuh loh yang bawa sapi atau apa mau ditaruh di treknya sama kata-kata hidup penuh liku-liku kadang suka kadang duka gitu. Enggak. Ya ya di belakang aku kejar cintamu sampai ke negeri Pinang ya. Ya aku kejar cintamu sampai ke negeri Pinang ya. Mas gimana, Nas? Yang terpenting ya, positif itu kata-katanya. Takutnya nanti fotonya Mas Yun terus kata-katanya ku tunggu jandamu soalnya ada kayak gitu terus. jangan ya. Tapi ini mas Roni ya. Mungkin anak-anak itu nggak tahu ya dulu kan aku sering buat konten-konten janda-janda gitu ya. Iya nopo niku padahal kalau kan kuatah toh singkat mlebu teng dalam itu DM saya minta WA gitu kan. Mungkin janda-janda tersebut sing domisilinya ada di Jepang, di Taiwan itu kan Taiwan. Masuk ke dalam bubu yang sudah saya persiapkan toh. Tak kasih WA aku. Ini yang anak-anak harus tahu. Setelah itu kan saya target uang. Iya. Gini. Ya gimana? Anu, Mbak, ini di depan rumahku ada musola. Nanti kalau ada rezeki PF ke musola ya, nanti biar itu dikirim doa gitu. Kan ada rekeningnya sendiri musola. Jadi sekarang itu janda-janda itu banyak yang ada di WA aku. Jadi kalau ada rezeki itu langsung masih ada rezeki ini gitu. Langsung ditip ke rekening musola. Janda. Iya. Ya. Itu dia aja. Wah, anjing ini Iyun gitu. Bagilah Mas nomornya.
bagi nomornya, bagi nomornya. Lo kok ngono Mas Yon? Wah, Indra ketujuh itu. Mas Roni. Dalam. Mas Anas, segar-garnya kita memang tidak ada lawan untuk soal dia ini. Yang model-model rombongannya dia. Iya. Gempo nano Mas Pulau Pak undur diri. Di WA. Gua nesu. Di kayak emot ini. Anu Mbak Linda, Kak Anas, Mas Roni dan teman-teman semuanya keluarga besar Bunda Delta sama Bapak Tommy ya. Sehat selalu. Pokoknya lancar rezekinya. Amin. Saya pamit undur diri dulu. Dadah. Assalamualaikum. Salam semangat ya. Anu ya, Cah. Mas Yun ini ya. Buat kalian semua, Mas Yun jika ada salah kata, ucapan atau tingkah laku yang kurang berkenan, Mas Yun minta maaf. Dan untuk kalian semua, makasih udah support saya dari awal sampai detik ini. Ini karena bukan akhir, ini masih kita masih berjalan. Ayo bantu apa? Temenin Mas Yun ya. Dan buat sampean semua sehat selalu, lancar rezekinya, apapun yang kalian inginkan di tahun-tahun yang lalu tidak tercapai, semoga cepat tercapai dan terlaksana di tahun-tahun yang akan datang maupun tahun ini. Untuk yang belum punya anak, sudah nikah lama, semoga sampean cepat punya anak ya. Yang belum dapat jodoh, sama kita belum tentu berjodoh dengan enggak jadi. Semoga cepat dapat jodoh ya. Masih pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.